Rashid akan meniupkan peluit panjangnya tanda pertandingan babak kedua dimulai. Saya Lalu Sadat akan kembali memandu jalannya pertandingan di babak kedua. Oh, ada satu pergantian dari Felipe, gagal tadi direbut. Kali ini Black Steel. Oh, Evan, satu cocoran di depan gawang dari Nizar, masih side net tadi Evan. Holy Paul, Sonny Rena. Satu peluang yang sangat terbuka. Kita lihat kerjasama tiga pemain dari Black Steel Papua. Maka akan melakukan shooting langsung. Evan. Oh, dan sebuah gol yang sangat baik. Berawal dari kick atau free kick Evan Somalina. Kita lihat Mohamed Najib sukses cepatkan bola. Untuk Black Steel FC. Kita lihat bagaimana selebrasi tadi dari Mohamed Najib. Sebuah skema yang sangat mahal menurut saya. Najib tadi hanya melakukan pressing. Dan oh, nampaknya melewati kedua kaki dari... Betul, kedua kaki dari Nizar. Dipo berada di posisi yang tepat untuk melakukan blocking. Serangan kali ini dan Marvin. Oh, Krishna luar biasa tadi melakukan split untuk... melakukan penyelamatan gemilang. Terbuka sebenarnya peluang dari Kancil WHW. Kita lihat dalam tayangan ulang. Dipo Arahman maksudnya mencoba melakukan pressing. Bola tapi... tadi ada Marvin Alexa. Dipo Arahman. 13 ya bang, di 7 ada Samuel Amos. Juga sama dengan Evan. Samuel Amos. Blok yang sangat baik dari Muhammad Nizar tadi. Mematahkan usaha dari Samuel Amos. Ron Sumbre, kita lihat sebuah lari yang gagal melewati hadangan Dias Riansyah. Oh, serangan Pipo, gagal Pipo tadi. Peluang terbuka, sebuah slice tadi kita lihat. Pipo finishing yang coba ke tiang jauh. Masih Mateus. Oh, Darosa, Darosa dan penyelamatan gemilang dari Nizar tadi one on one dengan Rafael Darosa. Satu open chance, sebuah peluang terbuka luar biasa. Kita lihat penyelamatan dari Nizar one on one, sangat tenang Nizar. Peluang yang menurut saya, oh, terbuka Ardiansyah Nur. Penyelamatan mahal, penyelamatan istimewa dari Muhammad Nizar. Kiper asal Sragen ini sukses membaca bola yang dilepaskan oleh Ardiansyah Nur. Kita lihat Ardiansyah Nur coba lakukan pressing tapi dosen. Sebuah save mahal tadi, save dari Muhammad Nizar. Dan sebuah gol didapatkan oleh Black Steel di menit ke-38 melalui Evan Somilena. Melalui skema bola cepat tadi, bola yang diinginkan oleh Somi Lena, tendangan menghilang, gagal dihadang oleh Muhammad Nizar. 3-4, kita lihat dalam tayangan ulang, lagi-lagi seperti gol kedua melewati kedua kaki dari Muhammad Nizar. Sebuah dummy yang sangat apik.